Baik Bapak Ibu, kita akan memulai kembali tutorial, tetapi untuk kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana mengubah bahasa tampilan atau bahasa antar muka pada Google Classroom. Nah, kenapa harus ganti? Karena sebagian akun kita itu menggunakan bahasa Inggris, ya seperti ini menggunakan bahasa Inggris. Namun sebagian lagi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk mengganti bahasa antar muka ini, maka kita harus menggantinya di Google account, ya. Jadi di sini ada manage your Google account. Kita klik. Kemudian pada bagian ketiga, ya, data and personalization. Kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita cari pada bagian general preferences for the web. Di sana ada language. Kita klik language. Nah, di sini ada default language-nya adalah bahasa defaultnya adalah bahasa Inggris. Kita ingin mengganti menjadi bahasa Indonesia, maka kita klik edit. Kita klik edit, kita cari Indonesia. Ya. Nah, Indonesia, kemudian kita pilih, kemudian select. Kita pilih select. Nah, ini secara otomatis bahasa antar muka kita adalah bahasa Indonesia. Nah, bagaimana melihat hasilnya? Kita lihat kembali ke kelas kita, dan di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Ternyata padahal sudah kita ubah. Nah, cara melihat hasilnya dan cara mereload kembali atau memuat ulang halaman ini. Nah, ketika kita sudah muat ulang, kita lihat, nah sudah berubah Bapak Ibu. Gabung ke kelas yang sebelumnya, join kelas, buat kelas yang sebelumnya, create kelas. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.